الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى منفعا في علم في دارين آمين وكأ رأس بك نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خير خبر Arok seperti arok as-sabiqi yang telah lalu keterangannya, yaitu nabaa dan akhbaro dan haddasa dan anbaa kazaka khobaro, seperti demikian itu juga khobaro. Jadi seperti arok yang udah lalu terangannya, ayo, nanti ada nabba, ya nabba, akhbaro, hadasa, anbaa, begitu pula khobaro. Jadi ka arok jar majrur. Ya. Seperti arok yang lalu, jadi ka arok irofnya jadi jar majrur. Irofnya jadi ya, apa? Khobar mukadam. As-sabiqi na'at dari arok. Naba itu menjadi mubtada mu'akhar. Akhbaro atop ke naba. Naba. Hadasa atop ke naba. Anba'a begitu pula sama. Kazaka jar majrur. Irapnya menjadi khobar mukadar, khobaro menjadi menurut lapas mutada ma'akhor. Takut dama telah lalu annal musannifah, bahwa musannif ada af'alal muta'adiyata, menghitung akan, menganggap akan fi'il-fi'il yang muta'adi, ya. Ila salasati mafa'ila, beliau menghitung fi'il-fi'il yang muta'adi ila salah satu mafa'ila, ya, yang bermuta'adi sampai tiga maf'ul, sab'atan, akan tujuh. Jadi ada tujuh, ada ya, fi'il yang sampai ada tiga maf'ul, itu ada tujuh. Wasabaqo zikru a'lama, dan terlalu oleh sebutan a'lama wa ara dan ara wa zakara, dan beliau menyebutkan fi hadzal baiti al-khamsata sabiqan baqiyata, beliau menyebutkan pada ini bait akan lima yang sisa, wahia dia itu adalah nabba'a. Kakaulika, seperti perkataan kau, nabba'tu zaidan amran qa'iman, aku beritakan akan ya kepada Zaid ya, Ammar berdiri. Aminuhu, dan diantaranya daripadanya kaulu, perkataannya nubi tunzur ata wasa wasafahata kasmiha yuhdi ilayya goro ibal ash'ari. Nubitu, aku ya diberitakan zur'ata akan bahwasannya nama zur'ah ya, wasafahatu kasmiha, ini hanyalah ya, ini hanya layak dipakai untuk orang yang pandir, orang yang bodoh. Yuhdi ilayya goro ibal ashari,
Ya. Ia mengemukakan ilayya kepada aku gharaibal asy'ari akan syair-syair yang aneh. Syahid kita adalah ya nubi'tu zur'ata ini ya. Ya, syair kita itu nubitu sur'ata. Ya, nubitu sur'ata. Jadi nubitu, tu-nya itu naibul fa'il. Menjadi maf'ul awal. Sur'ata maf'ul sani. Maf'ul salisnya itu jumlah daripada yuhdi. Wa akhbara dan lafaz akhbara kadzalika seperti demikian itu akhbartu zaidan akhoka muntalikan aku beritakan kepada Zaid saudara engkau pergi ya jadi zaidan maf'ul awal akhoka maf'ul sani muntalikan maf'ul salis wa minhu qaul di antara perkataannya wa ma alaika idza ukhbirtini dalifa wa ghaiba wa'luka yawman anta'u dini wa ma 'alaika dan apa-apa yang ada atas engkau apa yang wajib atas engkau ya. Idza ukhbirtini apabila engkau beritakan kepadaku ya wama alaiki wama alaiki idza ukhbirtini sesuatu yang wajib atas engkau idza ukhbirtini apabila engkau beritakan kepadaku danipan rindu ya, jika engkau beritakan kepadaku, engkau rindu kepadaku, gitu. Wa ghaiba ba'luka yauman dan pergi suami engkau pada satu hari. Ya, ini bisa aja kalau kita mau artiin ghaiba di sini mati. Suatu hari suami engkau udah mati. Yang wajib atas engkau adalah antaudini. Wa ma alaika anta ulini engkau kembali kepadaku. Jadi rupanya ini dulu enggak jadi ini. Suaminya udah mati balik lagi. Oh kata anak orang siapa? Iya. Jandamu kutunggu. Contoh kita adalah ukhbirtini danifa. Ukhbirtini danifa. Maf'ul awalnya itu ta naibul fa'il. Maf'ul sani ya-nya. Ya, ni itu ya. Danifa itu maf'ul salis. Wa haddasa dan hadasa ka kaulika seperti petengkau hadastu Zaidan Bakran mukiman. Aku bercerita kepada Zaid ya Bakar tinggal ya, mukim tinggal. Orang pesantren itu mukim namanya, mukim. Dulu orang manggilnya begitu, anak gua mukimin. Mukim di mana lo? Sono. Sekarang udah jarang, orang ngomongin kebanyakan pesantren. Dulu mukim. Ya kemarin-kemarin ada juga sih, anak gua buang. Oh buang lain lagi. Dia bilangin, kalau bapak ngomong begitu sama mak, jangan begitu pak. Masa ayah dibuang? Jadi maf'ul awal, Zaidan. Maf'ul sani, Bakran. Maf'ul salis, Mukiman. Wa minhu qawlu di antara perkataannya, aw manatum ma tus'aluna faman huddistumu faman huddi
sumuha lahu alainal wala'u. Asalnya paman hudis tumuhu tumuha gitu ya. Au manatum, atau kamu mencegah. Matus aluna, apa akan apa yang kamu diminta. Jadi apa? Enggak mau bagi gitu ya. Diminta enggak mau bagi. Mencegah maksudnya enggak mau bagi. Faman uddis tumu nah tumu ha ya. Faman hudistumu ya, faman hudistu, faman hudistumu lahu alaina walau, maka siapa yang kalian bicarakan ya akan dia ya, lahu alaina walau ya, baginya atas kami ya kuasa, maksudnya Pak, bahwa dia dapat mengalahkan kami. Ya, maka siapa yang kalian bicarakan bahwa dia dapat mengalahkan kami? Ya, contoh kita hudistumu ya hu lahu. Ya, contoh kita. Jadi sahid kita adalah hudistumu hu. Ya. Tiga maful, maful pertama naibul fa'ilnya itu. Dhamir mukhatab, ya, hudistumu. Maful ketiga haknya itu. Ha. Hudistumu hu itu ya. Maful yang ketiganya, itu maful yang keduanya, ya, tadi apa haknya. Maful yang ketiga jumlah lahu alainal wala'u. Wa anba dan anba kadzalika, seperti demikian itu an anba tu Abdullah Zaid dan musafiran, aku beritakan ya kepada Abdullah Zaid pergi, Zaid musafir, pergi musafir. Jadi maf'ul awal adalah Abdullah, maf'ul sani Zaid, dan maf'ul salis musafiran. Ada tujuh soalnya fiil yang bisa tiga maf'ul. Ya, ada tiga. Wa minhu kaunu, di antara perkataannya wa unbi'tu kaisan wa lam abluhu kama za'amu khairan khaira ahli al-yamani. Aku telah mendengar berita bahwa Qais adalah penduduk Yaman yang paling baik. Sedangkan aku belum pernah ya mengujinya seperti apa yang mereka duga. Ya, contoh kita adalah ya unbi tu kaisan, contoh kita. Ya, contoh kita adalah unbi tu kaisan. Maf'ul awalnya ya tak mutakalim tu unbi tu naibul fa'il maf'ul awal. Nah, jadi kalau naibul fa'il itu adalah asalnya maf, oh ya, jadi maf'ul awal. Yang kedua adalah apa, qai qaisan. Yang ketiga khaira ahli Yaman, khaira ahli yang mantu maful yang ketiga. Wa khabbara dan khabbara ka kaulika, seperti pertanyaan kau, khabar tu Zaid dan amron gaiban, aku khabarkan kepada Zaid amar gaib, enggak ada. Nah, maful awal Zaid dan maful sani amron, maful salis gaiban. Wa minhu kaul, di antara perkataannya wa khubirtu saudaa gomimi maridatan wa aqbaltu min ahli misra auduha. Khubirtu, aku diberitakan saudaa ak, ya akan sauda algomimi, ya aku diberitakan akan sauda di gomim, gomim nama tempat nih, maridatan sakit,
aku diberitakan bahwasannya saudara di Gomim itu lagi sakit. Fa'akbal tu min ahli bimisra a'uduha. Akbal tu menghadap. Maksudnya aku berangkat. Akbal tu min ahli dari keluargaku. Maksudnya meninggalkan kaumku bimisra di Mesir a'uduha. Ya. Aku menjenguknya. Ya. Untuk aku jenguk akan dia. Ya. Contoh kita adalah apa? Ya. Contoh kita maf'ul awalnya adalah tak mutakali. Apa? Khubir tu ya. Tu ya. Yang kedua sauda. Sauda al-ghana al-ghamim. Yang ketiga maf'ul salis mari do. Wa inna ma qala musannif hanya saya berkata oleh musannif wa ka arasabiqi ya di annahu karena bahwasanya takuna matalala fi hadzal babi pada ini bab anna ara taratan bahwasanya ara anna ara bahwasanya ara taratan sekali-kali tata ada dia mutaaddi ila salah satu mafaila kepada tiga maf'ul ara ini untuk ara ini wataratan dan sekali-sekali tetap ada dia bisa mutadi ilasna ini kepada dua. Ya. Jadi arok bisa mutadi kepada kadang-kadang ke tiga maful, bisa dapat tiga maful, kadang dua maful. Wakotkana wakana kot zakaro awalan arok al mutadiyata ilas salah satin. Dan adalah wakana sungguh menyebutkan ia mula-mula akan arok yang mutadi kepada tiga maful. Fanabba maka oleh karena itu beliau memperingatnya ala anna hazal af'ala at ala anna hadhil af'ala khamsata mislu arok as-sabiqati wa hiyal mutaadiyatu ila salasatin la mislu arok al-mutaakhirati wa hiyal mutaadiyatu ila snain. Maka memberi peringatan ya atas bahwasannya ini fiil-fiil yang lima seperti aro yang lalu dan itu lemu tadi sampai tiga tidak seperti aro yang akhir yang belakangan yang dia itu mutadi kepada dua. Jadi untuk aro ada dua ya. Ada bisa dua maf'ul, bisa tiga maf'ul. Jadi fiil yang bisa tiga maf'ul ada tujuh fiil. Itu boleh diapalin ya. Wallahu a'lam bishawab.